Endang. Saking pundi Ibu Endang? Jenar, Jenar Sragen, nggih. Bu Endang dari Jenar Sragen, nggih. Menan kagungan penggilingan. Gada, Pak. Sudah sejak tahun kapan? Sudah berapa tahun? 2001. 2001 berarti ye, sudah 18 tahun. Iya, Pak. 18 tahun. Ya. Terus itu penggilingan itu hanya penggilingan saja atau ada pengiringan, ada pengemasan? Pengiringan ini masih manual, maksudnya jemuran biasa. Oh, jadi tetap dijemur biasa, ya. Yeah, manual. Ya. Nah, ini perlu saya ingatkan, pemilik-pemilik penggilingan sekarang ini sudah zamannya zaman modern gitu loh. Dari saya kecil saya di desa sampai sekarang saya lihat kalau habis panen pasti dijering teng dalan-dalan, nggih mboten? Dijering teng lataran, pelataran, nggih mboten? Ini harus dirubah. Penggilingan itu harus memiliki dryer. Dereng, kenapa enggak beli dryer? Dereng enten dana Pak Presiden. Dereng enten dana. Dereng. Yeah. Dereng enten dana. Kenapa enggak cari di bank? Bapak, untuk modal aja sudah dari bank, apalagi untuk itu, Pak. Maka dari itu minta dari Pak Presiden. Wah, nih. Kita dibantu. Repot nih kan mintanya ke saya. Iya. Ya kalau satu orang nggak apa-apa. Kalau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelurute minta semua, gimana coba bayangkan? Gimboten? Ya, yang kan punya cukup sing dari Jenar Bu Endang dulu, sih Pak. Nggih. Jadi dryernya belum ada. Belum. Mesin untuk kemasan belum ada. Belum. Masih manual semua, Pak. Mboten ngeten lho. Ini kalau beli dryer nggih, beli dryer saya enggak tahu harganya berapa, yang mau dibeli kapasitasnya berapa. Itu kan kalau ngambil pinjaman dari bank, jasanya itu kan bisa ngangsur teng bank. Sakit mboten ngoten? Sajane nggih Pak, tapi masih takut wong-wong saja untuk beli gabah sudah dari bank, apalagi beli dryer dari bank. Mumat. Takut nggih, oh mumat nggih. Nggih, saniki urusan dryer. Mas Kiro coba njenengan panglet napa niki? Urusan dryer. Bu. Nggih Pak. Apa bedanya pengering rambut karo pengering gabah? Waduh, Pak. Yeah. Ini pertanyaan gabah. Bagus. Apa tadi? Apa bedanya pengering rambut dan pengering gabah, Bon? Ada bedanya niku nek rambut ngangge niku nek wong usruk-usruk niku napa? Kan gedra, ini kan pengering rambut nggih dryer kan ngeten. Tapi cuma kecil sih, Pak. Lah kalau gabah itu punya nek harus besar, harus punya dana agak besar juga sih. Enggak, dana untuk beli dryernya belum ada. Dananya belum ada. Nanti Bu tunggu dari saya kalau saya ditangkap Pak Presiden. Jadi mulek. Niki muter-muter mintanya, intinya minta ditanggap gitu. Wah, sangat senang sekali. Baru lihat di TV-TV, baru sekarang ini bisa lihat langsung dan bersalaman dengan ini Pak Presiden, ramah, sabar, santun, yaitu keikhlasannya itu.